Teman-teman media ini menarik loh. Tadinya karisma itu jadi pada Aida. Iya sebenarnya 2 hari berhenti selesai. Mulur syuting doang ya. Gimana mau karakternya dari awal atau mau seperti itu? Edan. Ini banyak pertama-pertama ya di film ini banyak pertama. Jadi ini film pertama yang saya ada di posternya. Walaupun di sini sebenarnya gini, Bo. Ini bukan diskriminasi. Simak ya. Kenapa mos ini kecil? Jadi ini bukan ini. Pacar semua ngomong saya soalnya sebelum di sini, Bo. Bukan karena memang lu bukan lawan utama banget misalnya. Bukan karena itu, Bo. Lu juga kurang utama. Biar lu ternyata kok kok lu misalnya gitu, Bo. Timut-timut. Itu emang di-stretch di Photoshop-nya. Kecil ya. Ada. Emang sebelumnya nggak ada di poster? Nggak pernah. Jadi ini film ke-11, nggak pernah di poster. Awal lagi. Terus ini berarti 10 film lu yang kemarin nggak pernah di poster? Nggak ada. Lu punya kan? Macem-macem. Contoh? Pernah jadi dosen, ada. Pernah jadi... Tapi ada di dialog? Ada, banyak dong. Nggak pernah di poster. Nggak tahu kenapa. Oke, terus tadi pertama. Ada satu film yang saya cukup banyak gitu. Satunya di posternya rame-rame, jadi saya kecil banget. Oke, berarti sekarang sebab pertama yang pertama ya? Kedua, ini adalah baju pertama dari film yang muat. Gue cek semua press conference gue premier film, yang lain seragam gue beda sendiri. yang gini. Yeah. Coba panggil dulu gue. Itu meskipun bismanya agak lebar jadinya ya. Bismanya gedean ya. Tapi mama posisinya tetap di sini. Penata musik udah ada tadi, berarti muat. Bagus ya. Tapi ya maksudnya kredit saya itu jatuhnya kepada sang sutradara sekali lagi, karena ini baru pertama kali saya main film ngerasa benar-benar di direct. Oh. Saya ngerasa detail banget ngedirectnya. Karena sebelumnya mungkin diacuhkan begitu saja. Iya, kadang-kadang kalau film sebelumnya malah nggak ada skrip. Wah, iya. Jadi sedang komedian suka gitu, jadi suka datang. Lu jadi ini ya. Oke, lo jadi kayak akuntannya, oke. Ini kok saya nggak ada dialog, bikin aja yang penting lucu. Sering banget ya gitu. Serius lo? Oke, gitu. Malah kadang-kadang syuting jauh nih, luar kota gitu. Itu sampai datang 10 menit sebelum syuting, pernah belum ada. Belum ada. Saya nggak tahu saya. Belum tahu mana? Iya, maksudnya belum tahu antar apa. Itu gimana dialognya mas? Kalau di sini kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Untuk di Magma kayaknya mereka serius mereka lagi acting di cut karena nggak dapet. Oh, karakter mau di situ? Nggak dapet. Contohnya? Ya, misalnya ada, malah ada. Saya tuh karena saya komedian, saya tuh sering banget gini nih. Ini maksudnya kebawa act outnya lu pada? Iya, kebawa act outnya. Nah itu ketika adegan drama serius, saya kadang-kadang suka. Oh, jadi nggak serius, jadi itu serang. Nah itu kan kita nggak sadar. Iya. Ini menurut saya ini film yang saya paling ngerasa saya di direct banget gitu sama saudara. Oh sini, lupanya. Ini jago banget kita. Parah itu mentar, bukan gue gemeter. Dari gue masih kecil, kok. Dari gue masih kecil, yang lo juga nggak pernah kecil ya, maksud gue. Gue lahir beliau memang. Beliau juga luar biasa. Gila hubungannya sama Ben. Ben. Ulah, ya apa sih? Yang dia kesel. Aduh itu sakit juga. Gemes ya. Ini pemainnya senior, terus ada Tora Sudiro juga, meskipun gua nggak ada satu frame sama dia, cuman kita gua ngerasa. Terus ini penulisnya favorit gua. Zaman gua doyan lupus. Oh. Itu pahlawan saya. Iya. Jadi saya mimpi lah. Bisa jadi mimpi ditulis sama beliau gitu ibaratnya ya. Lo main gini ditulis sama beliau sendiri.